Okey, okay. Baik. Kita seronok kembali kita lagi. Berbual-bual eh. Say something nice. Yes, okay. Say something nice. Kena-kena bercakap yang baik-baik katanya. Betul. Dan bagilah ucapan baik pada saya pagi ini untuk tarikh 23 bulan ni. Cakap baik-baik untuk saya. Bagi satu. Oh, saya cuba eh? Ya, cuba. Dia susah tau tapi nak cuba juga. Hisham Saleh kemas dan kacak hari ni. Hisham kemas Saleh? Dan kacak hari ni. Tengok itu Uga. Bukan, itu bukan something tengok nice. Okay. Okay lah, saya kata, Hani, itu je lah. Itu paling banyak Hani itu. Je. Okay, ini cerita mengenai, okay. Ini satu usaha lah. Dah 7 tahun dah benda ni. Ini mengenai hashtag say something nice. Yeah. Seperti dengan hari kemerdekaan mereka. Rupanya mereka ni, mereka buat dalam tempoh 17 hari. Sebelum nak kita melakukan tarikh keramat 21 Ogos tu. Ini cerita mengenai bahasa yang kita gunakan hari-harian yang kita akan cuba tulis dan cuba cakap dan cuba mesti buat setiap hari. Betul. Dan okay, ini saya rasa ramai juga yang dah tahu dan pernah nampak di mana-mana hashtag say something nice yang merupakan satu perkara yang perlu dibuat dari awal lagi daripada kecil sebenarnya. Dan banyak perkara yang kita nak kongsikan pada ketika ini bersama dengan tetamu-tamu kita khusus berkenaan dengan bahasa tunjang perpaduan. Jom bersama-sama dengan Cik A.B. Mahmud, fasilitator dan penasihat kempen dan juga koordinator media, itu Encik Aizuddin Arshad. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nice-nya cakap. Sebab dia bawa kempen so far tu kan. Okay. Saya tengok tu kan Hani, bersatu kita teguh, believe in yourself kan? Bangkit bersama. Bangkit bersama tu lah, sekarang ini popular lah. Sejiwa. United we stand, divided we fall, positivity starts with you. Memang seronok. Okey, 7 tahun benda ni. Apa-apa yang pengalaman yang mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton kan dalam usia 7 tahun ni, apa yang dah berlaku, penerimaan masyarakat tentang hashtag ni? Kita bermula dengan kecil lah. So melalui media sosial, melalui kita punya director Encik Anas Zubedi. Okay. Dan kita nampak perkembangan dia setelah 7 tahun dari segi penglibatan masyarakat Malaysia. Okay. So memang kita gunakan poster ni sebagai media yang paling simple untuk connectkan dengan public. Tapi kita juga dapat macam-macam sokongan dari pihak NGO, kerajaan dan juga swasta. So pelbagai projek yang kita laksanakan. So kita tengok pencapaian tu melalui projek yang kita ada sekarang ni, melalui sokongan, melalui penetration kita melalui social media juga. Sebab kempen ni walaupun hashtag, tapi dia bukan hanya di social media. Kita juga ada ini program ni. Yes, program ni ada di pelbagai tempat lah. So bergantung kepada sokongan yang kita terima. Kalau ikut feedback ataupun respon daripada orang yang menyokong tu, kenapa mereka tampil untuk menyokong? Okey, sebab benda utama yang kita nak sampaikan melalui kempen Say Something Nice ni ialah berkenaan dengan perpaduan, positivity. So kita jumpa ramai rakyat Malaysia yang mereka nak fokuskan kepada benda-benda yang baik-baik sahaja. Sebab bila kita cakap pasal Say Something Nice, kita tak cakap benda-benda yang negatif. Betul? Kita semuanya benda-benda yang positif. Dan kita jumpa ramai rakyat Malaysia yang melihat Malaysia ni dari mata mereka sendiri, yang benda-benda yang positif lah. So contoh pun macam kita tahun ni kita juga promote pasal rukun negara. So salah satu benda yang paling penting, prinsip kelima rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. So kita bercerita dari aspek bahasa lah di situ. Kita tidak bercerita hanya dari aspek bahasa Malaysia, tapi kita bercerita daripada bahasa pertuturan kita. Ada pelbagai bahasa yang kita gunakan, tapi kita boleh memilih untuk menggunakan bahasa-bahasa yang elok-elok. Itulah objektif utama yang kita nak ketengahkan melalui hashtag say something nice kan. Melatih mulut sepanjang program ini kan. Betul. Kalau kata kita nak meminta 365 hari setahun untuk berkata positif tu, mungkin orang kata terlalu besar impian tu. Betul. Tapi kita mulakan dengan 17 hari ni. Bermula dari Hari Merdeka sehingga Hari Malaysia. Gunakan tempoh masa 17 hari ni untuk kita berkongsi benda-benda yang positif, bertutur kata-kata yang positif, dan mungkin daripada situ dia jadi titik permulaan untuk mencari kita punya titik persamaan kita. Mekanisme yang macam mana? Mereka kena tulis ke, mereka kena cakap ke, ataupun macam mana yang you all harapkan? Actually kita ada pelbagai cara untuk join kempen ni. So paling basic, kita bagi poster ni, kita edarkan secara percuma. So kalau berminat boleh follow kita punya social media Many Colors One Race, dan kita boleh serahkan poster ni. Juga kita galakkan rakyat Malaysia untuk melakukan projek berdasarkan kapasiti mereka sendiri. Contohlah kan,
katakan kita minat memasak contohnya. So kita nak kongsikan resipi-resipi yang menarik pasal resipi Malaysia. Dan kita boleh share kan melalui social media selama 17 hari itu. Okay, ini adalah resipi-resipi yang terbaik di Malaysia contoh. So ada banyak projek yang kita boleh buat. Ada sekarang kita ada lebih kurang dalam 30 projek. So salah satu projek yang saya nak highlightkan Drip Something Nice. So projek ini menceritakan tentang darah. So bila kita bercerita pasal darah, bahasa yang sesuai kita cakap, darah tu adalah sesuatu benda yang diperlukan pada masa yang diperlukan. Dan darah kita semua merah. So sebagai rakyat Malaysia, kita Melayu ke, India ke, China ke, bila kita bercerita pasal darah, darah tu adalah merah. So kita fokus pada aspek itu. So itu yang kita bercerita pasal kempen ni. Semua bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa yang elok-elok. Dan dari bahasa yang elok tu, maka terhasillah projek-projek yang elok, yang kita fokuskan kepada kebaikan Malaysia. Contoh macam kita tengok dekat social media sekarang ni, banyak benda-benda yang negatif kan. So kempen ni sebenarnya menggalakkan rakyat Malaysia untuk fokus pada benda-benda yang positif. Okey, baik, itu dia. Jadi anda boleh tengok contoh di, kita boleh tengok sekali lagi See Something Nice ini sebenarnya yang diberi ni mula-mulanya kosong tapi boleh ditanda dengan perkara-perkara yang positif. Boleh letak dekat pejabat dan kalau di pusat beli belah tu ada yang lakukan inisiatif dibuat yang lagi besar untuk sama-sama kita menyatakan perkara-perkara yang baik-baik sahaja. Okey, kenapa perlunya kita mulakan sekarang? Sebab macam tadi disebutlah, sekarang ini banyak perkara negatif yang berlaku kan. Jadi adakah dengan permulaan yang seperti ini boleh membentuk jiwa anak-anak yang lahir selepas merdeka ini? Saya rasa pada pendapat kami lah, percambahan progresifnya kita untuk sebagai sebuah negara ini, kita kena bermula daripada asas. Asasnya seperti mana Abi sebut sebentar tadi, adalah kesopanan dan kesusilaan kita. Melentur buluh biar daripada rebung. So sementara kita masih boleh dilentur ni, baiklah kita lentur, kita diajar, kita didik anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang baik. Daripada bahasa yang baik ini, insyaAllah dengan izin Tuhan, kita boleh mencambahkan kepada perkara-perkara baik. So setakat ini kalau kata daripada segi kempen ni, kami dah buat macam-macam jenis projek. Bermula hanya dengan berkata bertutur benda-benda yang positif. Daripada projek bertutur ni, Say Something Nice, kita ada projek lain macam Drip Something Nice, Plant Something Nice, kita tanam pokok-pokok, kita ada Clean Something Nice, kita bergotong royong. So ada macam-macam inisiatif yang kita boleh buat berdasarkan inisiatif dan kapasiti masing-masing. Okey, baik. Dan melalui social media dan sebagainya, sebab saya selalu menerima email daripada Zubedi Malaysia Jalan Berhad ini untuk menyatakan sesuatu perkara-perkara yang positif setiap hari. Baik peringat pada orang yang betul. Cuma saya cuba fikir kata, Zubedi Malaysia Jalan Berhad ini sebenarnya dia punya asasnya ialah apa? Core business-nya. Okey. Kita punya core business adalah latihan sebenarnya, human development lah. So kita bermula dari tahun 1994 lagi. So memang fokus kita untuk melatih dari pihak kerajaan ke apa ni, private ke, dan sesiapa yang berminat untuk melanggan program kami. Tapi Say Something Nice campaign ni kita mulakan dari tahun 2011. Lama dah sebenarnya. Dan kita buat ni memandangkan ini adalah benda yang kita akan berterusan mengingatkan rakyat Malaysia betapa pentingnya untuk Say Something Nice. Dia nampak macam seperti biasa-biasa. Biasa-biasa. Kan, tapi rupa-rupanya projek ini, saya tertarik dengan satu ungkapan oleh Tengku Abdul Rahman, Pembangkang Kebudayaan kita, di mana mengatakan bahawa masa depan kita bergantung pada betapa eratnya pelbagai kaum hidup secara harmoni dan bekerjasama. Jadi Malaysia dah cukup terkenal dengan kesepaduan kita, hormat-menghormati, dan inilah antara platform yang boleh meneruskan lagi konsistensi kita untuk terus bersatu padu. Selamat berjaya. Jadi cari saja mereka, mereka berdua ni. Okey, macam mana nak dapatkan? Macam mana nak dapatkan ni? Saya sampai hari ni. Sebab ini boleh diperoleh juga secara percuma. Secara percuma. Ini ada ni, banyak ni saya ada kat tangan ni. So boleh follow kita punya social media, Many Colors One Race. So pelbagai warna satu bangsa. Dan boleh minta poster tu daripada kami. Dan poster ni diberikan secara percuma. Dan sekiranya perlukan saiz yang lebih besar, kita boleh bagi file AI dan pihak-pihak tertentu tu boleh saja print secara cetakan sendiri. Terima kasih banyak-banyak pada anda berdua. Terima kasih Hani, terima kasih. Okey. Lepas ni ini cerita mengenai kewangan keluarga ni, siapa penentu jap lagi lah. Ni panas ni, kita nak cerita. Oh, kewangan keluarga siapa penentu? Okey, kita berehat seketika, kita jumpa selepas ni. Ya. Yeah.